Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, di belakang ini kandang domba saya. Teman-teman, saya nggak mau bahas yang ini. Saya mau bahas kandang yang menurut saya malah istimewa. Ini nggak istimewa. Yuk, ikut saya. Saya punya kandang yang benar-benar sudah sejak lama saya impikan, teman-teman. Saya kasih lihat ya, ini ada di sebelah kandang. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia. Ini kandang kecil. Kandang kecil di area kecil, tapi di dekat kandang ini sudah saya pelan-pelan saya tanam aneka jenis tanaman ini ya. Ada tanaman sayuran, ada tanaman buah. Misalnya ini teman-teman. Ini saya nanam pepaya. Kemarin nanamnya agak ngasal, terlalu rapat ya kan. Tapi pepayanya sudah mulai berbuah. Jadi nanti kalau mau butuh makan pepaya, sudah tidak perlu beli. Nah, teman-teman, ini dulu tanahnya jelek banget lah. Ini tanahnya jelek banget. Terus kita olah pelan-pelan akhirnya berhasil. Nah, teman-teman, ini kandang domba. Kandangnya ukuran cuman 3 meter. Ke belakangnya 2 meter. 3 kali 2 meter ya. Ini ada satu jantan dan 3 betina. Sebenarnya ini bisa muat 5-6 betina, jantannya satu. Nah, teman-teman, pakai kandang yang seperti ini saja ternyata sudah sangat membahagiakan loh. Ya. Jadi bagi teman-teman calon peternak pemula, jangan berkecil hati kalau waduh, saya lihat di YouTube itu kok kandangnya besar-besar. Domba kambingnya keren-keren, padahal duit saya pun nggak mampu untuk seperti itu. Nah, bikin yang seperti ini saja. Bikin yang kecil-kecil seperti ini saja. Ini kandangnya kecil, teman-teman, ya. Ini bikin kandang ini nggak sampai 5 juta udah jadilah, gitu ya kan. Nah, tinggal diisi domba-domba saja nih. Nih, satu jantan, ini ada 3. Kemarin yang 2 sudah keambil. Nah, ini tinggal 2. Nah, terus teman-teman bisa nanam buah di tanah langsung atau bisa nanam buah di planter bag seperti ini teman-teman. Nih, ini di dekatnya saya kasih planter bag mangga sampai sana teman-teman. Kemarin ada berapa? 25 atau berapa? Ini mangganya macam-macam. Ada Kyojai, ada Mahathir, ada Nang Dokmai, ada apa lagi ya? Ada gedong gincu, ada lagi tali jiwo, gitu-gitu. Tapi memang variannya belum banyak sekali. Nah, ini kandang. Terus di sebelahnya saya setting sayur nih teman-teman nih. Ini sayur. Ini mulai bisa dilihat. Ini bayam cabut, tapi bayam merah. Cuman ini belum kepegang teman-teman, soalnya kru masih sibuk di lahan. Nah, sebelahnya kangkung cabut. Jadi sekarang kalau mau nyayur kangkung sudah nggak beli. Ini uji coba di lahan sempit sebelum kami nanti mau nanam di lahan 1000 meter. Nanti kita coba tanam di 1000 meter. Nah, nanam kangkung juga nggak sulit-sulit banget lah. Bisa kok nanam kangkung. Ini kangkung belinya di mana bibitnya? Wah, di marketplace banyak memang. Di Lazada, di Shopee juga banyak. Oh, ini malah udah siap panen, ini udah siap cabut. Nanti tak suruh bilang ke kru untuk nyabut. Bisa dicabut, bisa dipotong gitu nanti numbuh lagi, teman-teman. Ini kayaknya tadi ada yang masuk nih. Soalnya kok agak berantakan. Nah, di sana ada melon, ada semangka, terus kemarin nyebar pare atau apa belum berhasil. Nah, ini mau diulang lagi, jadi nanti supaya ini jadi kebun sayur teman-teman. Nah teman-teman, saya merasa bahagia loh, walaupun hanya sederhana seperti ini. Ada kandang dombanya, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Ini mangga, ini di sebelah ini pisang teman-teman nih.
pisang raja nangka atau apa ya, ini yang biasa untuk digoreng. Ini di sebelahnya itu malah sudah tua, di sebelah kanan tuh. Nah tuh. Jadi di lahan terbatas pun kita masih bisa berkarya. Kita masih bisa beternak, kita masih bisa nanam buah, nanam pohon buah, kita masih bisa nanam pohon sayur, kita masih bisa bikin pupuk. Nah, bikin pupuknya di sebelah, teman-teman. Karena tanaman ini kan butuh pupuk. Pupuknya salah satunya dari kotoran domba, nanti diolah campur rapen, campur daun daun bambu. Terus kita jadikan pupuk ini, teman-teman. Bikin pupuknya di sini. Dekat-dekat saja. Nih. Ini bikin pupuknya. Jadi limbah dari kandang ini sementara kita tumpuk di sini. Nah. Nih. Ini sisaan rapen atau sisaan pakan hijauan, teman-teman. Jadi konsepnya ini tidak ada yang terbuang. Bahkan sisaan-sisaan pakan hijauan ini pun kita kumpulkan. Kalau yang sebelah ini posisinya sudah jadi, teman-teman ya. Ini rapen, serintil, sekam bakar, daun bambu, daun jati. Kita semprot pakai probiotik pertanian, ini sudah jadi yang di bawah plastik itu, teman-teman. Nah, itu kemarin sudah tak bikinkan videonya kok yang ini. Nah, ini nanti tinggal nunggu waktu dipanen, ditebar di lahan. Nah kalau pelihara domba, di mana lahan pakannya? Lahan pakannya itu, teman-teman, tuh deket aja tuh. Nah, ini rumput liar. Terus di depannya itu gama umami. Itu lahan pakannya. Jadi nggak perlu nyari kemana-mana, teman-teman. Deket-deket saja. Deket-deket saja sudah bisa dapat pakan. Pakan untuk domba. Kalau karena lahan kecil, maka saya peliharanya domba. Karena domba pemakan rumput-rumputan, jadi untuk cari rumputnya gampang. Kalau untuk misalnya memberikan makan 3 ekor atau 5 ekor domba, ini ngarit di sekitar sini 10 menit udah kenyang. 10 menit. Ya setengah jam lah untuk sehari, pakan sehari. Walah itu makannya sudah sampai bosen-bosen. Ini baru rumput liarnya ya. Kalau rumput budidayanya, wah ngarit 2 bongkok saja untuk ngasih makan 5 ekor udah kenyang. Nah, pasti dari teman-teman yang nonton ada yang punya kendala. Saya nggak punya lahan, Mas. Saya nggak punya lahan, bagaimana? Lahan saya cuma sempit, kecil. Ya ini seperti ini. Ini wujudnya. Wujudnya lahan sempit pun, kecil pun bisa kok dijadikan sebuah aktivitas yang produktif. Pohon pisang, pohon pepaya, di situ ada kemangi. Jadi kalau nyambel-nyambel, tinggal metik kemanginya di situ. Sebentar lagi pepayanya berbuah agak banyak nih ya. Nah, semua tersedia, teman-teman. Ini menurut saya cocok juga dipakai. Jadi model ini cocok dipakai untuk teman-teman yang pertama modalnya kecil seperti saya, hanya punya modal kecil seperti saya. Yang kedua nggak punya lahan seperti saya. Ini lahan sewaan, teman-teman. Lahan sewaan pun saya bisa bikin seperti ini. Nah, yang ketiga, nggak punya waktu banyak untuk pelihara jumlah besar, bisanya cuma jumlah kecil, ya ini tidak menyita waktu. Yang keempat, untuk mereka-mereka yang mau pensiun, wah aku tuh mau pensiun, gimana caranya supaya aku punya kesibukan, bikin seperti ini, bapak, ibu, mas, mbak, bikin seperti ini. Kandangnya kecil saja, kandang dombanya atau kandang kambingnya kecil saja. Terus di dekatnya harus dibikin lahan pakan.
dan di dekat kandang pun ditanam sayuran, berikut tanaman buah-buahan. Jangan lupa disediakan tempat untuk bikin pupuk komposnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau lebih detail belajar mengenai ini, yuk belajar bareng-bareng dengan saya. Bisa ikut pelatihan di tempat kami di 78 Farm. Jadwalnya ada di kolom deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya keliling-keliling kandang, keliling-keliling lahan. Semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi, jangan berkecil hati kalau teman-teman modalnya kecil. Kalau teman-teman lahannya sempit, semua masih ada solusi. Semangat selalu teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.